lamanya dipakai di perusahaan mana ya antara ini? Lain-lain dia. Tadi banyak nyasar ke sini, tukang las. Kira dengan sertifikat ini kita mengharapkan kondisi tenaga kerja kita bisa mandiri pada akhirnya, bisa menghantar tenaga kerja asing, bisa menjalankan. Ya, tentu saja harapan kita dengan hadirnya tenaga kerja yang bersertifikat, mereka akan mengisi peluang-peluang kerja yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu syarat untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi adalah harus memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi itu sendiri. Yang kedua, kita tentu berharap bahwa mereka bisa dimanfaatkan di dalam negeri itu sendiri, sehingga seluruh peluang-peluang kerja konstruksi itu akan diisi oleh anak bangsa kita semua secara keseluruhan. Yang ketiga, kita berharap mereka juga memiliki tingkat kompetensi yang lebih baik. Tidak hanya bekerja saja atau mempunyai status sebagai tenaga kerja konstruksi, tapi dari sisi keterampilannya tidak meningkat. Mereka ini bukan hanya satu kali saja pelatihan sesungguhnya. Mereka bisa ditingkatkan lagi dari tenaga kerja terampil 3, naik ke 2, naik ke 1. Jadi semakin tinggi keterampilannya, semakin tinggi juga nilai kualitas sertifikat yang mereka miliki. Dan ini tentu ada hubungannya juga dengan kesejahteraannya pada saatnya